Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri ويسن لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كما انا بنتي dan barang yang bawa kepada jadi murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang yang membawa kepada jadi murtad itu tiga perkara. Pertamanya i'tikad yang salah. Jadi yang menyebabkan murtad ni pertamanya i'tikad, yang keduanya perkataan ataupun ucapan, yang ketiganya perbuatan. Dia nak abang begitu. Sebut dulu. Dan barang yang membawa kepada jadi murtad itu tiga perkara. Pertamanya i'tikad yang salah. I'tikad yang salah. Hak ni yang paling banyak. Sebab hak ni jenis benda tak sedap. Perbuatan ni macam sembah bahala. Perkataan ni dia ucap. Hak ni tak ni i'tikad. Benda terlintas dalam hati. Seperti i'tikad dengan ketiadaan Allah Ta'ala. I'tikad Allah tak ada. I'tikad Tuhan tak ada. Dia bukan nanti i'tikad Tuhan tak ada. Dia takut Tuhan tak ada kot. Lepas tu kan. Dia kata tak boleh lah. Apa tadi i'tikad tak ada Tuhan. Nah, dan ni dia panggil golongan ateis. Golongan i'tikad Tuhan tak ada. Selalu saya sebut puak ni berlakon dia Tuhan tak ada. Dia mohong. Dia kata Tuhan tak ada. Saya sebut puak ateis ni, puak tak percaya Tuhan ni, dia punca dia dua ya. Pertama dia buat-buat tak, Tuhan tak ada. Bila dia duk buat i'tikad Tuhan, dia nak bagi i'tikad Tuhan tak ada, Tuhan tak ada, lama jadi biasa, lalu dia pun ter-i'tikad lah Tuhan tak ada. Tapi asalnya memanglah dia mengaku Tuhan ada. Macam kita duk mohong, lama mula kita tahu cakap mohong tu berdosa. Tapi lama duk mohong, lama kat tak ada, macam tak ada apa-apa lah. Buat-buat ni gitu juga lah. Sebab tak ada orang yang tak percaya Tuhan ni. Tak ada orang, orang hati Tuhan ni memang bodoh. Bodoh sungguh. Kan? Orang asli, mana orang asli pun orang dalam hutan percaya ada Tuhan. Cuma Tuhan dia, makna dia percaya kuasa ghaib. Itu dia percaya tuk batin. Kan? Dia ada tuk batin, dia percaya. Tuk batin pula dia bertau. Tuk batin tu bukan sakti, tuk batin tu Tuhan tu. Kan? Orang tak pergi sekolah percaya ada Tuhan. Kalau puak etis ni memang bodoh lah. Jadi saya kata puak ni bodoh rapat bagi tanah. Tu bahasa saya tu. Tak tahu ambil mana, tak tahu bodoh rapat bagi tanah. Teruk tu. Poetik ni. Sebab lah ni bahaya. Budak-budak anak-anak kita takut dia buka internet. Kan? Dia duduk pilaya ni laman web macam tu. Poetik ni ramai. Poetik ni dulu. Etik ni ada dah. Dia panggil dalam kitab Jawi dulu. Panggil Puak Dahri. Yang kata Imam Abu Hanifah berdebat dengan Dahri tu. Dahri tu bukan nama orang. Dahri ni puak tak percaya Tuhan. Yang Abu Hanifah kecil lagi berdebat dengan Tok Guru dia. Tu berdebat dengan Dahri tu. Tu Hamad kan. Dahri mai tanya, kamu kata Tuhan ada, mana dia? Ada Tuhan mesti ada awal ada akhir. Ni puak ni Dahri ni asalnya dia ambil daripada ayat Quran, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tak membinasakan kami melainkan masa. Sampai masa mati lah. Bukan Tuhan beri mati, sampai masa mati. Wa ma yuhlikuna illa dahru.
tak membinasakan kami melainkan masa, bukan Tuhan. Tuhan tak ada. Ha, masa yang dia. Lepas tu pada dia tak baca dahri, dia baca duhri. Puak duhri. Kita duk kata ada seorang yang bernama dahri, bukan? Dahri ni orang yang disebah kepada masa. Dia panggil bahasa lain etis. Ha, tu. Saya tak mau cerita lah, cerita dah itu. Ha, baik. Dan ni ada-ada puak-puak ni. Yang takut anak-anak muda ni duk pi baca, duk pi pegang. Ha, tu. Itu pertama, dia buat-buat kata Tuhan tak ada. Ha, lama-lama sampai dia biasalah. Padahal sebenarnya dia tahu. Sebab tu saya kata, nak tahu dia kata Tuhan tak ada, cuba pi quick di belakang dia. Hak puak Melayu kata Tuhan tak ada tu. Puak Allah, dia keluar ambil Allah. Kan? Kalau orang putih pun dia mari kita pi. Pam, oh my god. Do my god juga dia mohonnya. Dalam kita ni, kita dalam hati kita ni, roh kita pernah mengaku Allah. Setiap roh pernah mengaku. Ha? Allah Tuhan kita. Qalu bala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Adakah aku Tuhan kamu? Semua kata bala. Bush kata bala semua. Obama semua kata bala. Sebab tu sebenarnya hati kecil roh kita ni memang dia kenal dah Tuhan sikit-sikit. Ha, sebab tu jadi Islam ni dapat mudah. Kalaulah roh kita tak pernah kata bala, payah nak dapat Islam ni. Orang macam Sina Omar tu cukup payah nak dapat Islam. Bukan Mike Tyson. Mike Tyson tu tak tahu mana kalau bani Sina Omar. Kita dah kata Mike Tyson dia. Hey, Sina Omar terasa jahat ni. Sina Omar ni paling jahat lah. Dulu kalau ni, bukan kira lepas pada tu. Nak kira jahat Sina Omar tak ada. Dia pancung orang ni biasa. Mike Tyson kan pernah pancung orang. Tumbuk orang ya. Kita kata Mike Tyson tak. Sina Omar lagi dahsyat. Dia pun dia memang jantan suruh. Sebab tu bila Allah Ta'ala pilih Islam tu dekat dia. Sebab Islam jadi kuat dengan dia. Ha tu. Nabi minta di antara dua Omar. Abu Jahal tu Omar dia nama dia. Nak minta sama Abu Jahal atau Sina Omar yang masuk Islam. Tapi Allah Ta'ala pilih Sina Omar. Bila kata dia masuk Islam sambil isytihar, siapa yang nak bini dah jadi janda, siapa nak anak jadi yatim, hampa lawan Muhammad. Sampai tahu tu dia bangkit seorang-seorang dia. Zaman tu orang kapiak banyak lagi tu. Bukan kata zaman duduk di Madinah. Sampai tu siapa nak dia nak jadi bini dah janda, siapa nak anak dia yatim? Ha. Sampai tahu tu, siapa punya lawan Sina Omar? Begitu juga Sina Hamzah. Sina Hamzah begitu juga. Tu semua tu pok-pok pendekar betul. Takkan Mak Tesin Mak Ali tu pun tak ada apa-apa lah. Kan? Memang suruh-suruh betul-betul Sina Omar ni. Tapi dengan sebab apa? Dia masih Islam mudah ya. Bila Tuhan nak bisa mudah. Sebab apa? Dia dalam ni semua mengaku. Sebab tu kalau orang bila ada di dunia, dia akan mencari-cari Tuhan yang dia pernah mengaku dulu. Sebab tu semua percaya agama. Semua percaya ada Tuhan. Cuma cari Tuhan tu tak kena ya. Tapi semua percaya ada Tuhan. Sebab dia pernah mengaku bala. Cuma pergi cari kena Tuhan tak kena. Tapi percaya ada Tuhan tu percaya. Dia pun percaya ada Tuhan. Sebab pernah mengaku. Sebab tu kalau kata ulama, kalau manusia tak pernah kata bala, jangan harap Sina Omar nak menggunakan masuk Islam. Jangan harap Mike Tyson nak masuk Islam. Jangan harap Michael Jackson nak masuk Islam. Siapa nak masuk Islam? Tapi sebab semua roh pernah kata bala. Sebab tu bila kita, orang berkata kalau kita buka jalan kat sikit dah, dia nampak lah. Ha, buka jalan macam Sina Omar. Tuhan buka jalan. Adik dah baca Quran, pom jatuh pedang. Buka jalan sikit ya. Sebab dia roh dia pernah kata dah. Roh dia sebenarnya mencari-cari Tuhan yang dia kata bala tu. Tu hikmah dia sebalik tu. Ha tu. Ha. Dia tu dulu sangsi suruh. Kita sangsi take minyak. Dulu sangsi suruh. Seorang-seorang dia, Sina Omar. Oh, jangan buat main. Kita sasi tak minyak. Ha. Baik. Etikot yang salah seperti etikot dengan ketiadaan Allah Ta'ala. Etikot Tuhan tak ada. Ha, jadi poetis. Yang pertama dengan sebab dia mengaku Tuhan tak ada. Bila kita cucuk belakang Allah, dia keluar Allah. Ha, atau oh my God. Dia keluar juga walaupun dia kata Tuhan tak ada. Dia mohong saja. Yang kedua sebab apa? Kalau dia tak cakap Tuhan juga. Sebab dia memang bodoh. Rapat ke tanah. Dia memang tak mengaku yang kan. Oi, kata aku, memang bodoh tak percaya Tuhan ni. Orang asli percaya ada Tuhan.
Orang siapa percaya ada Tuhan? Hang yang tak percaya, tak percaya ada Tuhan. Hak puak-puak kata tak Tuhan, dia buat-buat kata je. Sebab tu kalau betul tak percaya, hang nak tanya. Hang ni buat-buat tak percaya ke ataupun hang tak percaya? Aku tanya, ha, hang memang bodoh rapat ke tanah. Ha, dia nak jawab mana? Tak, aku buat-buat tak percaya. Hang buat-buat tak percaya ya. Tahu mana aku kuik hang di belakang tadi. Allahuakbar, keluar Allah. Kan? Ha, mohonlah. Ya. Sebab tu kita mulut kita Allah. Dia akan jadi ya. Ha, kalau sakit pun Allah, dia jadi bila kita sebut Allah ni dia jadi puas hati. Ha, tapi kita tak mau ceritalah. Ah ni salah satu kata ulama nama Tuhan, tapi tak payah kita duk bawa-bawa. Kan? Ha, ada ulama sabit dan kitab-kitab pada sebut. Tapi tak payahlah kita tak mau pegang pun tak nak kisah. Saya pun bukan nak suruh pegang. Kan? Ha, tapi bila kita sakit, bila sebut ah dia jadi puas hati. Bila kita puas Allah. Ah dia jadi puas. Kan? Tapi ikut, tak pegang tak apa. Saya bukan nak suruh ni. Tapi dalam kitab ada. Walaupun ulama hadis petikai lah hadis tu. Tapi si ahli tasawuf, memang ah tu, kalau tak nama Tuhan pun, ah tu mengingatkan kepada hakikat Allah. Macam kita kata hu lah. Tak ada zikir hu. Tapi hu tu, kalau kita sebut hu, tak salah sebab apa? Hu tu mana dia? Kul huwallahu ahad. Katakanlah dia tu ahad. Dia tu kena pada hakikat tu. Kalau ah ni, kan? Lepas tu kita ah, kan, jadi puah. Ah, bila sakit pun ah. Puah pun ah. Semua ah. Betul tak? Kalimah ah ni, bila ruh kita ni, dia mengaku. Dia mesti kena kata ah, kita pun ah, ataupun Allah. Kan? Dia mesti begitu. Tak tahu apa rahsia, kita tak tahu. Ha. Lepas tu kalau orang zikir ah ni, cukup sedap. Dia pernah ikut zikir ah ni kalau dia syirah, habis lah. Ha. Cukup sedap. Ah. Oh cukup serap. Tapi jangan duk buat dan seorang ni. Tapi saya kena tangkap. Siapa kepala tu dia ni ustaz. Ha, di syirah tak apa, semua orang kerti belakang. Dia sampai tahap dia gitu, dia okay. Bila sebut ah, ingat kat Tuhan. Nak salah apa? Tapi janganlah, saya bukan, sebab tu saya tak bagi dan seorang ni buat. Saya cerita ni di syirah. Ha, jangan duk main tangkap pula. Ha. Ha, semua tak apa ikut dia. Tapi zikir la ilaha lu. Kan? Tiba-tiba doa la ilaha dah lagi. Ah, tu dia hakikat dah. Kan? Tapi nak zikir seorang-seorang, baik-baik lah. Yang penting masa zikir, ingat Tuhan ni doa. Ah, dia ingat gulai pula. Kan? Ingat ke Tuhan. Macam hu. Lepas tu dia kata hu, hu. Tu sampai setakat hu tu mana? Dia, 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 dia. Dia tu kena kat Tuhan lalu dah. Kalau kata Allah, kena kat nama pun. Kalau dia tu patut kul, katakanlah ya mat hu, dia tu Allah. Hu tu pada macam kata dia Muhammad. Dia tu kena kat tubuh ke dia Muhammad nama. Ha. Ah tu kadang-kadang orang zikir hu kan, huwallah disebut dulu. Huwallahu Allah. Dia bagi ingat hakikat tu dulu. Ha, tapi kita yang tak sampai zikirlah afdhalu zikri la ilaha illallah. Ha, tapi kalau orang yang dah sampai maqam, dia tak mau nafi isbat dah. Duk tolak nafi buang pun hari dah. Dia sampai tahap tu. Ha, tu dia sampai tahap Allah. Zikir Allah. Ha, zikir Allah. Ha, sampai tahap huwa. Sampai tahap bukan ah, bukan Allah, bukan diam tu. Sampai tak berzikir. Bahkan zikir tu mengganggu dia pula. Ha, pihak tu maqam tinggi lah. Jangan siapa duk tiru. Awas. Ha, awas jangan siapa tiru. Sampai dia tak zikir lah. Sentiasa. Gerak diam dia, ingat Tuhan. Daging, darah dia, Allah. Ha, kalau duduk zikir Allah tu, duduk ganggu dia lagi. Duduk, dia ada Tuhan, mereka Allah. Dia ada Tuhan, duduk ganggu dia. Dia ada, oh, dia boleh zikir daim. Zikir sentiasa dah. Zikir tu bukan menyebut dah. Bukan duduk sebut la Allah dah. Darah, daging dia, ingat ke Tuhan dah. Ha, tu. Dia sampai tahap tu. Tapi tu, jangan sabar tiru. Saya cuma sebut saja. Kekuannya bila ada orang sebut, kita tak napi. Ha, kalau tak percaya pun tak lepas, tak ada masalah. Ha, tapi kalau ada ustaz, ada ustaz lain sebut, oh ada ustaz sebut tu. Tak apa dah. Kalau tak percaya pun baik-baik. Jangan kita duk pi, jangan duk pi kata tak betul sudah. Kita tak sampai tahap tu. Tapi apa pun saya sebutlah kan, afdhalu zikri la ilaha illallah. Ha, sebab itu untuk umum. Untuk umum. Ha, tak kira siapa pun, hang sampai makat tinggi pun la ilallah tu hak Nabi sebut. Ha, tapi kalau dia sampai tahap, sampai dia pun tak sebut la ilallah dah. Ha, baik.
atau syak pada adanya, pada ada Tuhan, atau syak salah satu sifat daripada segala sifat Allah yang diijma' atasnya sifat tadi, seperti wahdaniyat dan lain-lainnya. Bukan dia syak Tuhan ataupun dia syak Tuhan ni ada sifat tak, tapi sifat mana? Sifat yang diijma' ulama', mana ulama' sebulat sorah, mana seperti wahdaniyat. Dia bukan sifat ma'ani tau. Sifat ma'ani ulama' khilaf bab ma'ani ni, dia sifat tu dia ada, dia kena terjemah dengan per, pendengar, perlihat. Hak ni ulama' khilaf. Hak ni kalau khilaf pun, kalau dia kata ma'ani tak ada pun, dia tak jadi kafir. Dia berdosa ya, dia tak jadi kafir tu. Ha. Yang penting dia kata Tuhan berkuasa, cukup. Tuhan mengetahui. Kita ahli sunnah, Tuhan mengetahui dengan sifat ilmu, yang dipanggil dengan sifat pengetahuan. Tuhan berkuasa dengan sifat kudrat. Kudrat mana pun kuasa. Tapi ada mutazilah, dia pun tak mahu dah sifat ma'ani. Tuhan berkuasa dengan zatnya, bukan dengan sifat. Ini sifat ma'ani, walaupun dia ada, tapi sifat ni ulama' khilaf. Tapi kalau dia petikai Tuhan itu esa, Tuhan tu ada, Tuhan tu sedia, Tuhan tu tak binasa, ini kapiak. Dia macam tu lah. Kalau kira sifat ni, sifat ma'ani lah. Sifat yang memang betul-betul ada, memang betul-betul sifat. Yang ni memang betul-betul ada di Tuhan. Yang lain tu sungguh je. Yang lain tu kita buh nama. Sebab tu sedia tak boleh terima. Persedia. Kan? Apa dia lagi? Kekal. Pengkekal dah. Sebab dia bukan ada. Dia kita buh nama. Hak ni walaupun sifat ni, sifat yang betul-betul sifat Tuhan ialah ma'ani. Yang lain tu sungguh saja. Tetapi sifat-sifat yang sungguh ni tak boleh napi kat Tuhan. Dia jadi begitu. Ma'ani pula kalau napi, tak kapiak. Tapi jangan dia napi, dia kata bang Tuhan tak berkuasa, tak boleh. Tapi kalau dia tolak Tuhan tu esa, salah. Salah. Bukan salah, kapiak. Dia tolak kata Tuhan ni kekal, kapiak. Dia tolak kata Tuhan tadi ni, Tuhan tadi ni tidak ada awal, kapiak. Begitu kat maknawiyah. Sifat maknawiyah, kalau siapa ingkar, kapiak. Maknawiyah mana? Maknawiyah dengan makna tu. Kadang Allah yang berkuasa, kadang Allah yang melihat. Ini kalau siapa tolak, kapi. Dia jadi begitulah. Jadi, ataupun dia tolak wujud. Wujud kita tak kata pengwujud. Tapi Tuhan memang bersifat dengan ada sebab dia ada. Sifat ada tu hanya buah nama ya. Dia bukan ada diri. Di akhirat nanti kita nak minta, ya Allah, nak tengok sifat wujud kamu, tak boleh. Hanya kita nampak zat dia lah. Sifat wujud lah. Tapi kalau kita nak minta tengok sifat ma'ani, dia boleh tengok. Ya Allah, kami nak tengok kamu dan nak tengok sifat ilmu kamu. Dia boleh tunjuk sifat tu. Tapi ya Allah, kami nak tengok sifat kekal kamu, tak boleh. Macam saya ni, sifat saya apa dah? Sifat saya lelaki. Bukan ada pun sifat lelaki tu. Memang dah kata bukan perempuan. Ya lelaki lah. Scan pun tak nampak sifat lelaki tu. Dan bila saya bersifat lelaki, saya tak perempuan. Saya wajib tak perempuan ni. Betul tak? Tak perempuan tu sifat saya. Tapi tak perempuan tu scan pun tak nampak. Buh nama ya. Macam kata baharu. Saya ni baharu. Bukan ada pun. Bukan nampak sifat tu. Tak nampak. Jadi dia bukan sifat yang ada. Tapi sifat-sifat ni kalau dekat Tuhan, kalau kita napi, dia boleh jadi kafir. Kita kata apa? Tuhan tak esa. Itu kafir. Tapi kalau Tuhan tak ada kudrat, tak salah. Tapi kalau kita kata Tuhan tak berkuasa, kafir. Tapi Tuhan tak ada berkuasa, tak kafir. Faham tak kuasa dan berkuasa ni? Mu'tazilah, dia kata Tuhan berkuasa. Tapi bukan dengan bukan dengan perkuasa lah. Dia tak kafir. Sebab tu kita nak terjemah ni, kena terjemah elok. Jangan ma'ani kita terjemah berkuasa. Dan kita kata pula mu'tazilah tolak hal ni, tak boleh. Kita mengkafirkan mu'tazilah. Mu'tazilah bukan tolak ni berkuasa, dia tolak perkuasa. Satu sifat yang dengan dia Tuhan berkuasa membuat, dia tak mau. Ni kata kena mengaji sebuah. Ni nak habis dah ni. Ni habis dah, tak mengaji dah ni. Lepas ni tak ulang lah sifat-sifat ni. Berapa kali baca? Lepas tu saya pun nak bunuh lah. Kalau nak juga kena main minta balik kaedah pun, saya pun wallah alam saya usah lah. Habis lah. Tanggungjawab saya habis lah.
Saya mengajak ni kerana tanggungjawab. Dia dah habis biji dah saya mengajak. Boy. Ha, tanggungjawab saya. Habis dah. Ha. Ha. Jadi habis. Lepas ni tak ada dah. Tak ada dah nak ulang sifat-sifat habis dah. Kita dah habis dah tamat dah. Kiamah hapah ni alim lah tauhid ni. Ha, hapah ni alim lah. Ha. Baik. Atau i'tiqad. Nah, itu makna sifat dia kata tu seperti wahdaniyat. Dia tak kata sifat makna makni. Seperti wahdaniyat dan lain-lain. Apa lain-lain? Sifat wujud. Ah, ha, sifat kidam, sifat bakok. Hak ni siapa tolak Tuhan kekai kapiak, siapa tolak Tuhan ba, ha, Tuhan bi, Tuhan dia Tuhan baharu. Kan? Dia kata Tuhan baharu. Tolak sifat kidam, tolak sifat bakok, tolak sifat mukhalafah. Dia kata apa? Tuhan sama dengan makhluk. Kapiak. Ini bukan makna kata tu yang kita bimbang i'tiqad akidah lah ni. Memanglah kita tak kata Tuhan tu Tuhan tu sama dengan makhluk. Memanglah kita tak i'tiqad kata Tuhan tu tak ada. Tapi kalau kita i'tiqad mana apa? Tuhan bersila di atas arah. Tuhan letak kakinya di kursi. Di kursi tu. Itu nak kata ke mana tu? Mah ado. Satu yang kita bimbang. Dan ni tak pasti tu ada di Indonesia. Tapi bunyi kata masuk dah di Malaysia. Wasi'a kursiyuhu. Dia pergi buat nota kaki di bawah. Kursi ni tempat letak kaki Tuhan. Tak tahulah. Cuba tengok. Ada kat Malaysia lagi tak tahu. Saya dapat lama dah. Daripada grup Indonesia punya. Ha, baru ni saya dapat hak daripada Malaysia main tak. Pergi Indonesia juga. Tapi saya dapat 2 tahun lepas dah. Di Indonesia dah ada dah tafsir. Kursi tu dia buat nota kaki. Tempat letak 2 kaki Tuhan. Lepas tu saya duk sebut lama dah itu. Saya sebut apa? Pok-pok ni bukan takat nak kata Tuhan duduk di atas arah. Pok ni nak kata pula Tuhan duduk atas kursi. Mengadap papan hitam. Luh mahfuz. Pegang pen. Ha. Saya bukan saya bohong. Sebab benda ni dah jadi di Thailand. Dah jadi di selatan Thai. Belah Yala. Kampung tu... Dia sebutlah maaf, kampung Wahabi. Siapa-siapa tak boleh masuk, pok-pok dia. Tu banyak, Tuhan duduk di atas arah, duduk di atas kursi, kaki bergantung, mengadap luh mahfuz, papan hitam, pegang pen. Pegang kolam. Kan Tuhan ada kolam? Nun wal kolam, wa ma isturun. Ya, kolam. Dan wasi'a kursi sama tu, luas kursi Tuhan. Takkan ada kursi tak ada saja, mesti Tuhan duduk. Dan Tuhan ada papan hitam, luh mahfuz. Mesti dia tengah mengadap luh mahfuz. Pegang pen satu. Kan? Pok ni nak cerita hak tu sebenarnya. Tapi dia nak cerita step dulu. Mula dia mak Tuhan duduk di atas arah. Pok duduk lawan gugang. Sampai tahap semua berkat diam. Dia kata bukan duduk atas arah saja. Duduk atas kursi. Gugang. Lawan. Sampai tahap nak lawan dah. Bukan duduk atas kursi saja. Belum mampu dia duduk dah. Bukan duduk saja dia mengadap apa-apa hitam lah. Gugang lawan. Sampai tak lawan dah. Tuhan pegang pen. Sampai tahap tu. Tapi dah bila sebut Tuhan duduk di atas arah, pakai duduk lawan, dia terserok sikit kan. Duduk diam. Bila keluar kepala sikit, ada orang duduk katak. Ha, ni tak apa. Di Indonesia, Allah, Indonesia teruk. Indonesia ni dah syat. Ha. Kursi tu tempat letak kaki Tuhan. Kan? Kalau di Patani pun ada dah. Di Patani juga kata-kata pondok banyak. Dia kira Wahabi dia kuat. Di Patani. Kan? Lillahi yadan hakikatan. Allah ada 2 tangan yang sebenar. Kalau hang kata lillahi yad tu tak ada salah. Tu memang Tuhan kata yadullah. Tapi yadan hakikatan. 2 tangan yang hakikat yang sebenar. Ini Dr. Jihad dalam kitab dia. Meninggailah Dr. Jihad tu. Dr. Jihad. Nama dia. Ha tu. Dia jihad ni garang zaman saya dulu. Dr. Smilpi ni dia tak pernah garang eh. Dr. Ismail Lutfi. Dr. Ismail Lutfi ni pandai. Kita pergi jumpa dah. Oh, hamba tak kata begitu. Ha, buat maulud ni tak ada apa. Kalau buat maulud, dia isap rokok, duk kecek, macam tu. Hak tu tak boleh. Pandai dah. Kan? Tapi memang dia kata buat maulud bina. Bila tu pergi jumpa, tak. Bukan bina apa, tak. Duk buat maulud, duk berisap rokok. Dia tak duk sembang, pandai. Kan? Hak tu yang kita duk tak bagi tu. Nah, dia pandai. Tapi saat ni orang main tali keset, memang dia kata buat maulud tu bina. Bila Tok U pergi jumpa dah. Eh, tak, tak kata begitu. Dia tak ada. Duk buat maulud sambil duk isap rokok, duk kecek dunia hak tu. Kita murih tu, dia tak. Murih marah lah. Ha, dia pandai, dia pusing. Itu saya lupi.
Kalau Dr. Jihad ni orang bom. Dr. Jihad dia kata apa? Tuhan ada dua tangan yang sebenar. Kita kata apa? Lillah yad. Tak apa. Tuhan ada yad. Yadun ni satu tangan. Yad. Yadan ni boleh kita kata yadan lagi. Sebab apa? Bal yadahu maksutatan. Boleh lagi. Kata sekat yad dengan semua tangan. Tapi depi kata pula lillah yadan hakikatan. Tangan yang sebenar-benar. Tangan betul-betul. Mana bukan tangan bohong-bohong tak? Itu Dr. Jihad. Dia ada buat. Di sekolah dia. Memang dia buat. Buku Tauhid. Lillahi yadan hakikatan. Siapa lah tu? Nama dia Dr. Jihad. Meninggal lah. Mula Allah ampun dia. Jadi, kipatan ni Tok Guru sakan. Wahabi dia bersakan. Wahabi dia semua doktor. Macam kita agak lebih kurang lah. Doktor semua. Ha, Wahabi dia doktor-doktor. Wahabi dia kemah lagi. Sebab Wahabi dia dulu menjadi ponok. Lepas tu menjadi Wahabi. Oh, hak ni payah nak payah nak payah nak berjatuh. Main nahu dia main nahu kak. Main bayan dia main bayan. Hak tu masalah. Hak Wahabi sini senang. Tok Guru Tani kalau main duk masuk dalam ni. Pap dia kepok sekali lah. Lepak dia kepok pula. Baca hadis dia kepok hadis lah. Ha, sana payah nak kepok cukup payah. Tambah hak dia pernah menjadi ponok. Oh, Tok Guru Kuala Alpiah dia Kuala Alpiah. Hak tu payah. Hak ni lagu mana? Kita nak kata Tuhan duduk di atas haras. Ini lagu mana kita nak kata? Atau iktikad tiada jadi Nabi bagi seorang Nabi yang diijmakkan atas nubuah, atas kenabiannya. Nabi hak jadi ijmak tu tak 25 rasul. Hak ni ijmak ulama. Jangan kita napi seorang pun. Tapi kalau hak yang khilaf tu hak kita majlis itu tu. Kita majlis berapa? Luqman Al-Hakim, Sopuan, hak kita majlis itu ni. Dia sebut dah. Zulkarnain, hak tu hak khilaf. Hak tu kalau kita nak kata apa? Luqman Al-Hakim, Luqman Al-Hakim bukan Nabi, tak nak salah apa. Memang ulama khilaf. Zulkarnain, Zulkarnain pun Uzair. Uzair pun bukan Nabi, tak salah. Sebab memang ulama khilaf. Nabi Sopuan. Pada hari kiamat. Kata tak ada hari kiamat ni tak tahulah lah ni. Dulu ada puak kata hari kiamat tak ada. Dah ni tak ada. Tak ada ada orang kata hari tu. Tak ada lah. Dulu bila orang Nabi Muhammad duk kata dunia ni kiamat, orang kata ada macam-macam. Orang kata dia gila. Dunia kiamat. Semua jatuh kat atas bumi hempak. Wa izan nujumun qadar. Apabila bintang-bintang berguguran jatuh. Ha, apa dia duk kat mana? Nak duduk kat mustari. Mustari jatuh. Ha, sembang pun ni. Tak main jumpa kita dulu. Bagi duit kat aku, duit tu. Pada duk buat sana bahan nak mati juga. Hampir nak atas bahan mati. Han duk buah mati lah. Dulu orang gelak kat Muhammad dunia kiamat. Lah ni semua percaya. Siap buat pula filem kiamat. Kan? Orang kita orang Islam tak buat, mereka buat. Cewi pula dia mereka tahu kata nak dunia nak kiamat. Tak sabar-sabar nak kiamat pula. Tak sabar-sabar. Kita tahu nak kiamat. Ya Allah minta beli dong, janganlah kiamat lagi. Kita. Mereka dah tak sabar kiamat. Jepun pun percaya. Kan? Jepun pun ada dah ajaran sesat tahun 2000. Tahun 2000 berapa? Dua. Puak-puak ni. Simpan siap barang-barang. Senjata-senjata semua. Minyak, beras simpan siap. Sebab dunia nak kiamat. Jadi bila kiamat nanti, kan, kita bolehlah masak nasi. Kan, masak sayur ke apa kita bawa siap payuk-payuk. Pihak lepas tu biar padan muka lepas. Kan, biar lepas lapak je sasa bagi kat lepas. Ada seorang Roy Royce. Dia tanam. Orang putih. Tanam dalam kubur dia. Dia pesan dia mati tanam. Sebab apa? Dia kata nanti bila duduk dunia lain, dia boleh naik Roy Royce ni. Ha, dia boleh pergi Shell banyak pada akhirat nanti. Shell, Petronas banyak. Tak kisah, tak ada hal. Dia nak buh minyak kat mana pun tak tahu. Ha, nak abang kata apa? Bodoh-bodoh dia pun. Dia percaya. Dia percaya. Dia percaya. Ha, sebab tu kata, hak Quran sebut ni semua betul. Tapi masa tu orang kata kat Muhammad tentang dunia punya indah, punya kejap macam ni. Macam mana dia boleh kata kiamat lah ni. Sebab tu dia ada satu meteor yang cukup besar. Yang NASA duk bimbang, dia semakin dekat dengan bumi. Dulu dia jauh. Dia jadi dekat tu. Dia duduk musim jom, duduk dekat dengan bumi. Dia duduk dekat dia. Tapi dekat dia tu, berpuluh-puluh tahun lagi. Kan? Tapi memang dia bukan dulu jauh. Lalu dia semakin dekat. Dia duduk musim. Jom, duduk sedekat. Kalau dia hantam, bam, dia besar pada bumi. Badapam habis. Lalu kalau tanya pok-pok Yahudi, pok Kristian, dunia kiamat, semua percaya. Lalu ni. Ha, dulu pergelak kat kita. Dan tidak ada syurga dan neraka.
Tapi buat filem kiamat depa tak pandai, depa tak main jumpa saya. Kalau saya buat filem kiamat, kos tak banyak. Dia pun buat kiamat bergegak jatuh sana berbang meletup-meletup, bohong. Kiamat ni matahari jatuh, lebih matahari jatuh gelap. Macam mana hang buat cerah berdegung-degung duk terbelah, matahari duk ada lagi. Saya tak payah, saya pinjam ni Rosham Noor dalam 5 minit ya. Saya bagi RM500 dah Rosham, sat tunggu sat. Rosham kulak-kulak dunia kiamat gelap. Gurang-gurang selama sejam the end. Ha tu baru kiamat. Gurang-gurang gelap. Gurang-gurang habis. Pinjam Rosham Noor 5 minit ya. Ha 5 minit ya. Tak apa aku bagi RM500 kat hang. Lepas tu 2 jam tu kita duk tengok gurang-gurang the end. Habis. Itu baru kiamat. Sebab kiamat ni matahari jatuh. Bila matahari jatuh, gelap. Betul tak? Di cerita kiamat tu cerah gunggang-gunggang mung. Cuba main jumpa saya. Nah, jimat kos. Tak banyak. Walaupun bukan buat lawak, betul tak? Dia bintang pecah dulu. Iza syam suku wirat. Wa iza nujumun kadarat. Apabila matahari digulung. Allah gulung matahari. Berdebang, hancur. Iza syam suku wirat. Wa izan nujum kadarat. Itu cerita awal kiamat. Matahari jatuh dulu. Bila matahari jatuh gelap. Macam mana hang buat sampai cerah sampai the end 2 jam duk cerah? Bohong. Saya tak pernah tengok gambar tu, tapi saya tahu lah mesti orang putih buat macam tu. Dan tidak siapa nak tengok gelap-gelap. Tapi saya jimat kos. Pinjam Rosham Noor saya 5 minit. Takkan hang nak minta ambil 5000 Rosham? 500 sudah aku bagi hang. Tak apa hang tak payah mai boleh bilang aku pi sana, aku pi hantar hang 500 ringgit. Ha. Weh, tu pun percaya dia tengok. Tapi tak apa, depa buat filem tu bagus. Walaupun tak betul pun. Tapi mereka dah mengaku bahawa dunia nak kiamat. Ha, baru hang petau. Kita dah abang lama dah. Depa duk cewi nak kiamat. Kita ke boleh tak mau. Kita percaya kiamat, tak mau apa tak mau. Takut. Kita nak buat apa kiamat nanti? Ya Allah takut. Ha. Lepas tu tak percaya Islam lagi. Hak Islam semua betul. Ha. Tiada jadi nabi bagi seseorang nabi yang diijmakkan tu atau etikot tidak ada hari kiamat dan tidak ada syurga dan neraka. Atau etikotkan manusia yang mati tidak dibangkit hidup kembali dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diijmakkan atasnya perkara tadi yang diketahui akan dia daripada pekerjaan agama dengan darurah dengan mudah. Tapi benda-benda ni hak yang mana dulu depa engkar, depa tak engkar dah. Depa dah tak engkar dah lah ni. Dah ni orang pun dah percaya ada dunia lain selepas daripada mati. Depa dah percaya. Sebab teknologi yang ada. Kita belum ada teknologi, kita dah percaya kita akan hidup di dunia yang lain. Kita tahu mana? Kata depa dah percaya ada kehidupan lain selepas mati, depa buat filem hantu, Dracula dan sebagainya. Dracula ni dulu orang mati. Lepas tu hidup di alam dia. Kalau dulu dia berkata, bila dah mati, mati lah. Kenapa hamba percaya Dracula? Kenapa hamba percaya kalau kata, kan setiap bangsa dia ada hantu dia kan? Kalau Melayu, popular dengan Puntianak. Kutu Puntianak Melayu. Kalau hantu Cina, hak lompat-lompat tu. Tung-kutung-kutung, tempek, lepak, diam. Itu hantu Cina. Hantu Hindu pun lah. Hantu orang putih Dracula. Dia masing-masing ada. Ha, kita pun tiada. Kan. Ha, hidup pun dia ada. Semua orang percaya. Semua tu hantu-hantu tu semua asal manusia. Lepas tu saya senang je nak debat dengan orang. Lagu mana Tuhan boleh bangkit balik semula dah mati. Kamu percaya hantu Cik Limah? Kan. Senang tanya. Hantu Cik Limah percaya? Percaya. Memang dia musik tu. Ha, Cik Limah tu dulu orang. Kemudian dia jadi hantu. Contohlah. Kan? Dia jadi hantu. Kan? Toyol. Asyik orang. Dia jadi hantu. Dia boleh hidup. Di alam dia. Ha? Kenapa Tuhan tak boleh hidup kita di akhirat nanti? Sebab tu dengan cara mudah mereka buat filem ni, mereka menyokong. Seolah memberi benda ni kekuatan. Dalil kita kuat. Mengkuatkan dalil kita. Bahawa ada dunia yang lain. Sebab itulah ni semua percaya. Dia percaya. Saya siap belajar cara nak buat toyol. Punya jahat tu. Ha, tapi tak saya duk main minta. Macam mana nak buat toyol dan nak bagi kita kaya. Saya belajar habis.
tanya pergi jumpa orang tua. Ni pun dia buat tuyul je lah, aku nak ajak hang. Ha, hang baca ni pergi buat madah hari mati hari. Dia bukan semua budak boleh buat. Dia ada hari-hari mati dia. Terus saat ni dia bangkit lah. Hang nak suruh apa? Nak suruh minta duit. Kaya hang dia tau. Ha, RM50 dia ambil. Setiap hari RM50. Depa pun ajak kita nak buat tuyul. Ha, nak bagi budak tu hidup balik. Nak bagi hidup budak tu hidup balik. Ha. Atau berkata, dan tidak ada syurga neraka. Atau tikap manusia tiang-tiang mati, tidak dibangkit hidup semalia. Dan sebagainya pada perkara-perkara yang diijma atau yang diketahui akan dengan mula. Benda aku ni, dia ada, dia ada yang bila kita ingkar, dia ada dua benda. Dia panggil maklum bidin bidarurah. Benda yang maklum pada agama dengan mudah. Hak ni kalau siapa ingkar, kapir. Dia ada perkara agama yang nak tahu dia payah. Ha. Ha, yang ni kalau ingkar dia tak jadi kapir. Tapi hak mana? Hak perkara agama yang semua orang tahu. Tentang wajibnya semayang. Adanya siksa kubur. Adanya hari akhirat. Ha, itu semua dia panggil benda yang maklum bidarurah dengan mudah. Sebab tu kalau siapa ingkar semayang, kapir. Ha. Siapa ingkar ni puasa, kapir. Siapa ingkar ada syurga neraka, kapir. Sebab benda ni maklum dalam agama. Dengan mudah semua orang tahu. Budak-budak pun tahu ada syurga neraka. Dia ada satu lagi benda yang tak maklum dengan mudah. Ha. Situ seperti mana hukum hakam paraik. Dia ni dapat berapa masalah jad dan sebagainya. Masalah harta, masalah wasiat dia hak benda menurut limit. Benda tu kalau ingkar tak jadi kapir. Sebab benda tu bukan semua orang tahu. Dia tak maklum dalam rumah. Bila sebut agama, bukan semua orang kerti macam tu. Ha, tapi kalau buat semayang, zakat, haji, puasa, ada hisap padang mahsyar, ini orang pun maklum dalam rumah. Ha, waman limak lumin doru rotan jahat, yuktalu kufran. Orang yang mengengkari benda yang maklum di sisi agama dengan mudah, dia tadi dibunuh. Kenapa? Kufran. Dibunuh kerana kufur, lai sahat, bukan had. Dibunuh kerana dia kapiak. Siapa engkar semayang, dia kapiak. Baik tu. Keduanya, habis tu. Perkataan seperti berkata kapir kepada seorang Islam. Seperti berkata kapir kepada seorang Islam. Dia pergi kata ke orang Islam tadi, kapiak. Dia kata kapiak kepada orang Islam. Ha, sebab tu kita jangan mudah-mudah hukum. Kan? Jangan kita mudah-mudah hukum kapiak pada orang Islam. Sebab kalau kalau orang tadi tak kapiak, pom dia patah balik mai kat kita. Kalau orang tu kapiak semua berlebak lekat kat orang tu. Tapi kalau orang tu tak kapiak, pom dia dia macam kita baling bola berdebak buk. Pom dia pantul mai kat kita balik. Ba'a raja'a. Dalam hadis sebut, kufur tadi dia akan kembali kepada kita balik. Tapi kalau orang tu memang kapiak sungguh, dia tu kapiak tak apa, lebak lekat kat dia memang kapiak sungguh. Tapi kalau kita duk ragu tentang Islam kafir dia, kalau dia tak kapiak, berdebang patah balik kat kita. Sebab apa? Sebab kita reda dia kapir. Kita suka dia kapiak, padahal dia tak kapiak. Tahu? Kita suka dia kapiak pula. Bila kita hukum dia kapiak, dia tak kapiak. Soalan kita reda bahawa dia tu kapir. Kita reda dengan kekufuran seseorang tadi. Reda dengan kufur-kufur. Ha, dia, dia kaedah dia. Ha, ini dia panggil benda yang jadi murtad dengan sebab perkataan. Tadi etikot tu. Ha, ini perkataan. Seperti berkata kapir kepada seorang Islam. Hei kapir, kita panggil gitu. Atau berkata Yahudi atau Nasrani kepada seorang Muslim. Hang ni Yahudi. Hang ni Nasara. Tu banyak tu orang Melayu duk kata hang ni Yahudi. Yahudi ni bukan orang Islam. Ha. Hang ni Nasara. Hang ni ha, saya nu alik ke haya nun dalwau ke. Ha. Hang ni ba pa alik ra alik ya. Ha? Kan? Ha. Ha, tu banyak kan. Haya nun dawa dak lagi. Pa alik ra ya. Kan? Ha ni kan. Buat apa kau? Minum marah ikut dan kan. Ha. Duk mau ikut dan jangan. Kalau kita nak kata hang ni sombong tak tak ada kisah. Jangan duk pergi kata ha, suatu yang sifat bagi orang kafir. Atau berkata lepas daripada Allah. Dia kata apa? Aku ni lepas daripada Allah. Ada mana? Aku tak ada kena mengena, tak ada bersanggup paut dengan Tuhan. Atau aku lepas dia sembahyang. Aku ni tak ada kena mengena dengan sembahyang. Aku tak wajib sembahyang. Atau berkata aku tidak kena sembahyang.
aku tak kena buat sembahyang, tak kena sembahyang. Atau berkata ya, aku ahli neraka. Masuk juga, dia kata apa? Biar pergi aku, aku nak masuk neraka. Bukan hang. Hang nak kalut panggil aku. Masuk juga. Kan? Masuk juga. Banyak ada orang kata begitu. Hang nak kalut apa aku? Kalau aku masuk neraka, hang kalut apa? Oi, kalau aku masuk neraka, hang kalut apa? Hang ingat masuk neraka ni apa-apa kan? Eh, sampai tak dulu, ambil letter tak kat jari dulu. Tak kata sampai duduk kat lungut sambar. Ambil letter bakat jari dulu. Hang pasal pun, ah doi. Hak tu bukan neraka, bukan macam tu. Api neraka bukan macam tu. Kalau hang adui hanya duduk sembang, aku masuk neraka hang geluk apa? Ni banyak oh. Hang geluk apa kalau aku nak masuk neraka pun? Aku yang masuk bukan hang. Ha, sampai tahap kadang ada Melayu kita cakap begitu. Ha, tu banyak orang cakap begitu. Berkata ya aku ahli neraka. Atau berkata ya aku lepas daripada Islam. Aku tak nak kena mengenangi Islam. Atau berkata kepada patung-patung dan berhala, itulah Tuhan orang kafir. Ha. Itu tu Tuhan orang kafir. Ha. Kata begitu tak boleh. Sebab apa? Kita mengaku bahawa itu Tuhan. Kita kata begini. Nak kata betul ke ni? Nak kata betul, itulah Tuhan yang didakwa. Kita kata begitu. Jangan kata, tu Tuhan apa? Tak. Itulah Tuhan yang didakwa oleh mereka. Kena kata begitu. Berhala ni Tuhan yang didakwa, Tuhan yang didakwa oleh orang kafir. Tuhan dakwaan, dakwa. Jangan kata tu Tuhan apa? Ah, ha, teruk lagi. Tuhan kita Allah, Tuhan apa? Berhala. Kita dah ada tu dua Tuhan pula. Tuhan tak ada satu Tuhan je. Oh, banyak orang kata begini. Kepada patung-patung dan berhala, itulah Tuhan orang kafir. Walaupun dia tak kata Tuhan dia, tapi itulah Tuhan orang kafir. Tapi kalau kita reti, ya malah ni nampak dahsyat. Bagi saya lah, pendapat saya, kalau kita reti tak salah. Itu Tuhan orang kafir, dakwaan. Kita reti tak ada masalah. Macam kita tahu apa? Aku makan nasi, kenyang. Kalau kita faham tak apalah. Bukanlah nasi lebih kenyang Allah. Tapi kalau orang kampung dia bukan faham, dia tahu tu Tuhan-Tuhan tu Tuhan orang kafir. Tuhan kita Allah, Tuhan depa bahala. Banyak orang cakap macam ni. Tak leh. Kita mengaku ada Tuhan lain daripada Tuhan. Walaupun Tuhan tu bukan Tuhan kita, tapi kita kata itu Tuhan. Oh, banyak ni. Atau membaca akan Quran dengan kosak bersendar-sendar. Baca Quran kosak main-main. Dia guna macam-macam. Ha tu. Dia main-main. Bersendar-sendar. Walaupun buat lagu bersendar-sendar. Ha tu. Tapi dia pun buat apa? Pikuk kulim balik kat Kedah. Ha? Dia ada tu. Lepas tu dia sambah ke belakang. Pikuk kulim balik kat Kedah. Itu semua main-main dengan Al-Quran. Jangan. Bersendar-sendar. Dan kosak menghina-hina akan dia akan Al-Quran. Ha? Menghina Al-Quran masuk juga kita tolak hukum-hukum Quran. Ha, kita pergi kata pula, kalau kata hudud, ha, jenuh nak kena potong tangan orang, itu ha, masuk menghina hukum-hukum Quran. Atau berkata ya, aku melepas dari Quran atau sebagainya. Daripada perkataan yang menentangkan kewajiban atau yang menghalalkan segala yang haram-haram. Atau mengharamkan yang halal-halal. Ini tak boleh. Sebab itu saya nak sentuh sikit tentang bahala-bahala ni. Sebab tu bila kita nak napi, jangan kita napi tiada Tuhan, malaikat Allah, Tuhan nak kita napi tu, Tuhan bahala-bahala. Bukan. Itu salah. Kita nak napi Tuhan yang sebenar, bukan Tuhan main-main. Dah, Tuhan. Tuhan mana napi? Tu Tuhan lah lepas semua. Tuk pekong apa segala benda. Eh, tu bukan Tuhan. Kena ingat elak tu. Yang kita napi tiada Tuhan, Tuhan yang sebenar. Mana ada? Kata tak ada, tak ada Nabi. Saja Nabi. Nabi kuat. Ha, oleh kerana Nabi sebut afdalu zikri la ila Allah. Nabi sebut isbat Nabi. Kita kena sebut juga. Tapi sebenarnya masa kita sebut tiada Tuhan tu, cakap saya saja memang tak ada Tuhan lain pada lain pada Allah. Yang kita nak Nabi Tuhan yang betul, yang lain pada Allah. Mana ada? Dah tak ada. Ha, kalau tak ada apa Nabi lah. Sebab lapah ilah tu umum. Lapan ilah ni Tuhan. Tuhan ni tiap-tiap yang disembah dengan sebenar. Ha. Lepas tu kita sebut illallah. Jangan kita kata apa? Tuhan yang kita tolak lain belah tu, Tuhan ilah. Pok-pok tu. Pok-pok bahala pok-pok tu.
masa tu kita mengaku depa Tuhan. Duk tolak apa Tuhan tak betul. Cuba tanya dia, "Eh, Tuhan tu betul ke tak?" "Tak, tak betul." Habis Tuhan tolak apa? Hang nak tolak Tuhan betul ke tolak Tuhan main-main? Bukan kita nak tolak Tuhan main-main. Nak tolak Tuhan nak suruh-suruh. Yang lain pada Allah kita nak tolak. Hak duk main-main tolak apa? Dah tolak Tuhan hak saja-saja. Tolak apa? Bukan Tuhan. Nak tolak ni Tuhan ke nak tolak patok? Nak tolak hak benda main-main tak? Nak tolak Tuhan betul yang lain pada Allah. Kita nak api Tuhan nak betul yang lain pada Allah. Habis tu ke atas ni ulama boleh jadi kafir bila kita etikot tiada Tuhan tu. Kita nak api bahala-bahala dan sebagainya. Sebab mereka ni bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Boleh. Yang Tuhan Allah. Habis tu dah tak ada. Tak ada nak pergi sebab ilah tu umum. Macam kita ada abang lah. Hak ni selalu saya sebut lah. Kalau kita abang, aku ada sengit. Tu tak kuat perkataan tu. Dia abang dia ada sengit, mungkin dia ada 10 ringgit lagi. Kat sini ada satu eh. Tapi dia kata aku ada sengit. Dia nak abang dia ada sengit. Ha, tapi mungkin dia ada lagi satu dalam paket. Tapi dia kata tidak ada dalam paket aku melainkan sengit. Jangan tanyalah satu helah ke tak. Kan? Ni memang tak pergi sekolah lah. Tidak ada dekat aku melainkan sengit. Jangan tanya. Dua tu lah. Jangan kawan dengan dia. Kawan kat ni dia tokok tengok kita. Tapi dia kata aku ada sengit. Eh, satu lah. Boleh tanya eh. Sebab dia abang dia, dia ada sengit. Kadang orang tanya siapa ada sengit? Saya ada. Apa maksud? Dah tanya siapa ada sengit? Abang aku ada. Kalau tanya satu pun aku ada. Tapi hang tanya siapa ada sengit? Tapi tidak ada dalam paket ku melainkan sengit. Jangan tanya satu tak. Jangan kawan putih hubungan kawan dengan dia. Tak apa, tak salah. Buat apa? Nanti dia tokok dengan kita. Dia orang tak pandai. Sebab tu kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Memang Allah je. Tak ada Tuhan lain. Nak mengkuat dakwaan. Nak bagi kuat lagi dakwaan kita. Tu saja. Tidak ada Tuhan selain pada Allah. Yang kita nafi tu Tuhan yang sebenar selain pada Allah. Kalau ada. Tak ada. Tak ada. Kalau-kalau tak ada. Tapi bubuh pi lah. Supaya nak bagi kuat. Macam kita kata apa? Ha, tidak ada duit melainkan sengit. Ha, kalau dia kata apa? Allah gitu. Sengit. Dia tak kuat. Ha, tapi dia sampai tahap makam tinggi. Dia hanya zikir Allah. Dia tak ada lah nafi isbat. Kenapa hamilak tu? Dia sebab batal. Dalam kita kata Tuhan nak kita tolak tu Tuhan yang main-main. Mana Allah tu juga. Kita kan kita daripada Allah tu. Allah tu daripada Tuhan yang banyak-banyak. Ilah tu ya. Kalau kita Tuhan tu Tuhan yang main-main. Mana Allah tu termasuk dalam Tuhan yang main-main. Dia punya da'imun lahu. Dia punya istisna' mungkotek. Kan? Istisna' mungkotek. Dia kalau macam kita tahu. Tidak datang binatang melainkan lembu. Mana lembu daripada binatang? Itu dia panggil istisna' mutasil. Istisna' mungkotek ke ni? Tidak datang binatang melainkan karim. Ha, karim bukan jenis daripada binatang. Istisna' tu mungkotek. Mana dia bukan kategori binatang. Kalau kita kata tiada Tuhan, Tuhan yang main-main, melainkan Allah. Allah tu daripada salah satu Tuhan yang main-main. Soalan begitu. Ha, betul tak leh? Ulama bahas pula istisna' tu mungkotek atau mutasil. Itu ilmu nahwu lah. Ilmu tata bahasa Arab tu dia kena mengaji lama lah. Sebab tu kita tak boleh etikot Tuhan tu main-main. Tuhan yang susuruh. Biasa ilah Tuhan yang susuruh. Yang kalau... Ha? Yang susuruh yang kita tolak. Tapi yang suruh kecuali Tuhan. Mana dah? Tak ada. Tak ada baby. Tapi Nabi baby. Sebab lapan ilah tu umum. Ha, tu. Macam kita kata apa? Tidak ada siapa pun datang melainkan Karim. Kan? Memanglah memang tak ada siapa main pun. Orang tanya siapa main surah hari tu? Siapa pun tak main, Karim seorang yang main. Awak hang tak abang Karim main. Kan? Kalau orang tanya siapa main surah hari tu? Kita buat gotong royong hang tu dia kata siapa pun tak main. Contohlah kan. Dia kata apa? Karim main. Tak apalah Karim main, orang lain main tak? Ha, orang tanya lagi. Tak ada siapa main, Karim seorang ya. Ha, semua berkat sinap. Tak ada siapa main, tu imam yang main. Contohlah, jangan tanya pula. Ha? Nu Karim main tak? Jangan tanya. Eh, jadi tadi kita kena putuskan hubungan dengan dia. Tak ni dia tokok dengan kita. Ha. Baik, kita nak habis ya. Tak apa, lajak sikit ya. Dia semangat ni tak apa. Yang ketiganya, perbuatan seperti sujud kepada makhluk. Sujud kepada makhluk dan menghinakan Quran.
Sebab sikit lagi aku nak berhenti dah. Perbuatan seperti sujud kepada makhluk. Sujud kepada makhluk. Dan menghinakan Quran dengan pijak atau menjatuh dan mencampak di tempat yang hina. Pijak Quran. Eh, sujud ni bila kita niat sujud. Kalau tak niat sujud, dia haram. Kan? Kita buat satu perbuatan, membongkok diri depan orang, itu haram. Kita nak menghormat dia. Tapi kalau sujud, sujud di depan dia, itu boleh jadi menyebabkan kafir. Ha, kalau niat. Kalau kita buat perbuatan sujud, tapi bukan niat nak sembah dia, nak muliakan dia, itu haram. Sebab itu kita nak lalu orang perempuan yang kita sebut, nak lalu depan orang, jangan sujud sangat. Jangan rokok sangat. Nak lalu-lalu gitu, minta lalu. Dia ni tak apa dah, ni minta lalu. Depan orang kan. Ha, tak. Tu'u kata, boleh jadi haram. Kita hormat orang, sampai tarah tu, pergi rokok. Tak payah minta lalu no, minta lalu. Tak ada apa-apa, orang tak suruh. Eh, tunduk sikit, sikit lagi. Ah, ha, sikit lagi. Tak, orang pun tak suruh lah. Kata, oh sopannya, minta lalu. Hak teruk, ya tak lalu. Tak minta lalu pun jangan ramai. Dia minta lalu, tak payah. Tak kena duduk rokok ni, dah jalan ni, tak payah. Tak payah. Tapi kalau kita tak ada kosap pun, tak ada masalah. Seperti mana kita, macam mana mereka duduk bah, mereka kata apa? Duduk sujud kaki syekh. Bukan sujud kaki syekh. Bukan sujud kat syekh. Nak cium kaki. Cium kaki lain. Bila nak cium kaki, terpaksalah kena nampak macam sujud. Dia bukan sujud kat syekh. Cium kaki syekh. Ha. Lain tu sujud kat syekh kan tu. Tapi pok ni nak perburuk ahli tasawuf. Ha. Dia berkata apa? Pok-pok tarikat sujud kat syekh. Bukan nak cium kaki. Dah kaki syekh duduk bawah macam mana? Kalau duduk kat atas, bolehlah cium kat atas. Kita syekh angkat kaki, kita pun cium. Nak tanya dia, haram tak? Ha, tak apa, tak haram. Masalah hamba sujud. Dah bukan sujud nak cium kaki dia. Imam ada imam Muslim, bila dia ziarah Imam Bukhari, dia cium kaki. Imam Muslim cium kaki Imam Bukhari. Cium kaki. Orang lah ni yang dia tak jumpa benda ni. Dia bukan sujud kat Bukhari. Tapi kalau nampak macam sujud, macam sujud. Tapi dia bukan sujud. Dia nak cium kaki. Bukan dia sujud. Tapi pok ni nak bagi buruk nama, dia pergi kata sujud kat syekh. Sujud kat syekh ni kapiak tu. Saya pun kata kapiak, sujud kat syekh. Ha. Tapi dia nak cium kaki, dia macam kaki duduk bawah. Ha. Sebab tu kalau tanya dia, kalau syekh duduk, duduk macam ni, cium kaki. Oh tak apa, cium kaki tak apa, jangan sujud kat syekh. Oh tak apa pula dah. Aku sujud kaki syekh. Cium kaki syekh bukan sujud. Ha, dia pening. Kalau syekh angkat kaki pun ni, cium. Salah tak? Ada yang tahan nak cium kaki. Bek pi lah orang pasal gamuk han cium dia kata. Syekh angkat kaki. Tapi jangan duduk bawah. Apa-apa jangan duduk bawah pula. Sebab aku sujud. Mana aku sujud? Aku nak cium kaki dia. Pening buat ni. Saja dia. Dia nak bagi kita ni. Dia nak gambarkan. Dia kata orang tasawuf ni sesat. Imam Muslim cium kaki Imam Bukhari. Cium kaki. Dia tu kadang India kan. Dia kadang gambar India. Dia pergi cium kaki. Kadang dia tak. Dia tak. Tak ada kita nak mulia Tok Wu. Tak ada apa-apa. Tapi jangan kuasak sujud dia. Sujud syekh. Memang kapiak. Saya marah. Benda hak kita bela, kita bela. Hak benda tak kena, tak kena. Saya ada lupa cerita di Indonesia. Kan? Ha? Nak pergi jumpa Tok Wu. Duduk atas kursi. Anak murid kena merangkak pergi. Hak tu saya marah. Saya pun tak setuju. Hang Tok Wali, Tok Keramat pun. Dia kata hebat. Dia pun mencerita saya di Jawa. Tok Wu duduk atas kursi ni. Duduk pintu masuk. Anak murid nak main, semua merangkak. Dia pun nak cerita kat saya, tuan saya nak bela. Dia tak apa, semua mengarut. Tapi saya ni kadang jahat. Dia kata, kalau aku pipi, aku tenang kursi tu. Sampai tarah tu, ni, kena merangkak. Ni merangkak ni, nak pergi kat pandu. Merangkak ni. Main duduk depan tu, semua duduk macam tu. Dia pada depan rumah. Dia kata, kalau aku pipi, tahu aku tendang kursi tu. Tak kena tu, tendang kursi yang kedemak, biar dia jatuh. Jahat dia ni. Tapi kalau benda macam tu, saya akan bela. Kalau benda yang benda betul, saya akan bela. Tak betul. Saya tentang walaupun hak pondok sendiri pun. Ha, dia pun ada cerita di Jawa. Kena mangkok pergi. Kena mangkok. Nampak kata hebatnya Tok Wu tu. Eh, nak mangkok apa Tok Wu? Pasal hebat tahu mana yang duduk atas kursi orang nak mangkok. Bukan Tok Wali biasanya. Benda tak betul-betul. Tapi pok nak sujud syekh. Bukan sujud syekh. Dia cium kaki. Dia nampak macam mana kena tunduk. Ni kena faham. Agama ni kena faham bagi dalam. Kena faham bagi dalam agama ni. Ha. Kita nak cuci kaki boleh.
Macam tu dalam kitab kata, saya pun tak ingat hadis ke tak, tapi saya dah buat. Kan? Bila keluarga kita mati, ayah kita mati, mak kita mati, dan kita sebut, kita ciumlah kaki dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita terhadap dia. Saya dan pegang dua kaki, cium kaki dia tu, cium. Dan kita sebut, saya tak ingat dalam kitab mana. Dan kita Arab pun dah sebut. Mudah-mudahan. Ha, mesti kalau kita, mak kita mati tu, masa dia meninggal tu, kaki dia kita pacar, cium ibu jari dia. Ha, tak mau percaya pun sudahlah. Ha, tak mau percaya pun ikut. Ha, tapi benda, salah tak cium kaki mak? Tak salah. Nak salah apa? Cium kaki mak. Cium tangan mak boleh, tak apa kaki tak boleh. Betul tak? Kita cium lutut mak boleh tak? Bagui, lutut bagui. Semua, kaki, kaki tak boleh. Apa pula kaki tak boleh? Cuba kita tanya dah. Cium tangan mak boleh? Bagui. Cium dai? Bagui. Cium lengan? Bang, semua bagui. Cium kaki? Ah, kaki tak boleh. Kok mana tak boleh? Kalau cium kaki lagi baik, sebab apa? Kita menghinakan ya, diri kita kepada mak kita. Kan? Kita tak sujud dia saja. Tapi kalau mak berdiri, kita nak cium kaki, boleh, tak ada masalah. Ini kadang-kadang kita, ya Allah, kita gambar tu macam-macam. Kita nak bagi bayangan huduh. Abang kata, puak pondok ni, puak tasawuf ni sesat. Pergi cium, Syekh. Sujud, Tok Syekh. Bukan cium. Sujud, Syekh. Bukan. Bukan sujud. Cium kaki. Nampak lain? Lain beza sujud, Syekh, dengan cium kaki, Syekh. Ha. Dan menghinakan Quran. Dan pijak atau menjatuh dan mencapak di tempat yang hina. Pergi lempak tempat yang hina. Dan yang diluati. Diluati ni yang diluat. Meluat. Tok di sampah. Demikian lagi hadis-hadis dan ilmu-ilmu syarak. Kitab-kitab pun jangan duduk pitak ikut dan. Kan? Jangan duduk pitak dalam lungkup sampah. Bahasa ni tak pakai ni kitab Tok Wan hampa ni. Pitak di lungkup sampah. Jangan. Kitab-kitab syarak pun simpan. Simpan biar elok. Kalau habis tak mau Quran ni bakar. Bakar tak tempat yang elok. Pitak di sungai. No? Quran-Quran ni boleh nak bakar boleh. Kalau kitab-kitab lama, bakar di atas zin. Bakar berelok, habuk-habuk dia habuk dalam plastik, pitok di sungai. Kambuh pun kambuh, tengok tempat-tempat yang selamat lah. Kambuh pergi dalam. Tapi paling baik, pitok di sungai, di laut dia. Sungai yang mengalir, habislah. Kambuh pun kata semua ulama boleh. Tapi kita puasa tak sedap, takut orang duduk langkah lagi. Walaupun tak apa dah, duduk di bawah dah. Ha, macam banyak dah kita duduk langkah, tak ada salah apa. Cuma jangan tak pakai seluar dalam kan. Tapi hang nak langkah tak ada masalah. Sebab mereka dah duduk dalam. Mereka duduk alam lain. Tapi paling baik tok sungai. Tok sungai ke tok di laut. Itu paling baik. Kita himpun. Jangan pergi bakar di atas tanah biak itu. Buh di atas zinc. Saya ada ubatnya tu. Buh di atas zinc. Bagi, angkat sikit zinc tu buh bata. Bakar bagi semua. Kumpul-kumpul buh. Buh dalam plastik. Pergi tok di sungai. Kan payah tok di sungai. Buh batu sikit. Paum. Tok lah. Masa ini lama-lama dia terkeluar. Itu cara dia. Menghina Quran dan pijak atau menjatuh dan mencapak di tempat yang hina. Tapi tak sekiralah puak-puak kapiak baru ni kan viral dalam WhatsApp. Puak dua betina garik. Kan? Dua betina garik duk jijak Quran. Bodoh puak ni. Duk jijak-jijak Quran. Duk jijak Quran, buh celah punggung lah apalah. Yang duk mahkan Quran tu sebab apa? Lepas tu kalau sembang nak tanya, hang mah Quran tu sebab apa? Quran tu kalau cakap apa? Hang percayakah Quran ni? Tanya dia. Tak percaya. Tak percaya hang duk mahu dia apa? Buat apa hang tak mahu kat surat khabar? Buat apa hang tak hang buku novel, buku cinta, tiba-tiba kekasih tu mati, hang tak tak di celah punggung hang? Dia kata bukan betul. Habis tu, kalau kata Quran tak betul, apa hang marah dia? Puan ni senang nak kata dah. Maknanya hang percaya kat Quran ni. Kalau Quran ni cerita kosong, hang tak selayan betul? Tak selayan. Novel hebat tak mana pun kita tak marah sampai pitok novel. Oh meh lalas sekali. Allah hero mati. Kan? Marah pitok. Kan tak ada. Depa pun simpan balik betau cerita bohong. Kan? Cerita bohong. Tak ada orang tengok TV tiba pi terajang TV. Kan? Terajang TV buat marah. Tak ada. Yang terajang tu memang tak leh kawanlah. Itu saja kan. Tak ada sebab apa dia tahu cerita bohong. Bila dia mahu, tapi kita jangan reda. Oh, dia duduk jijak tu, pergi kat lepa lah. Lepa duduk percaya ke orang tak? Tak boleh. Marah, kena marah. Tapi sebenarnya dia bodoh. Sebab tu saya cerita, itu pernah cerita. Bila di Amerika, pernah istihar lepa bakar dulu, lepa pernah bakar.
Bila lepas baca Quran, ramai masuk Islam. Tuhan balas. Sebab apa? Orang putih mula fikir. Kenapa duk marahkan Quran sebiji tak boleh cakap ni? Quran tak boleh cakap ni, hampa marah. Orang putih dia kaji. Bila kaji, bam, dapat hidayah. Kalau dia jenis sorak kabak lama, hak tak terpakai, tak peduli apa. Tapi dia tahu, Amerika pun marah kat Quran. Maknanya, Quran berjaya menggugat Amerika. Maknanya, Quran ni hebat. Ramai masuk Islam. Ha, lepas pada tu. Lepas tu, pop Cina garik dua ekor ni. Kan? Dapat tak wasat ni? Tak dapat pun. Ada hak dapat pun ramai. Ha? Memang. Tapi, ada orang teruk. Saya pun, saya kata bagi juga. Jangan duk hantarlah gambar-gambar tu. Satu, perempuan tu seksi. Dia pun bukan duk tengok lain, duk tengok perempuan tu. Kan? Bila dia tengok perempuan, seksinya, dia meredah perempuan tu duk menghina Quran. Betul? Ni, perempuan pakai skirt. Dia pergi buku Quran, buku celah punggung semua rata, jijak-jijak. Perempuan tu seksi. Hak geng budak-budak muda, dia bukan nak tengok dia jijak Quran. Dia bukan, dia duk seronok perempuan tu seksi. Saya sokong ada orang tolak. Kau boleh jangan sebab. Dan kita pun boleh jangan sebab lah. Seksi tak seksi pun jangan sebab. Tapi sebenarnya mereka ni memang bodoh. Bila mereka menghina Quran, baru kita tanya dah, kenapa hang marah Quran? Quran ni betul ke tak betul? Dia kata mana betul? Kalau tak betul, apa hang marah dia? Kalau dia cerita katun, kalau hang marah bodoh, kalau baca katun marah. Hang marah ni maknanya hang mengaku dia betul. Tak. Kalau tak, hang jangan buat. Hang jangan jijak. Kalau hang jijak, hang mengaku depan orang bahawa Quran ni betul. Itu cara logik. Tapi kita jangan reda dengan perbuatan dia. Marah kena marah. Tapi sebenarnya di samping tu, dia menggerakkan hati orang lain yang nak kepada nak mengkaji Quran. Sebab apa? Kuat hebat. Quran hebat. Saya ada orang kawan nak main Quran ni. Besar ibu jari. Besar ibu jari. Ha, kalau kata, Quran terbesar ibu jari ni, menggugat Amerika. Orang kapiak pasal takut dengan dia. Hebat cakap tak boleh. Tumbuk tak boleh. Tampak orang tak boleh. Ha, Quran sebesar ibu jari. Tapi di Syirah saya tengok lagi dahsyat. Kulit teluk dia buat Quran. Kita tengok ni dengan kata pun nampak. Tengok yang ni tak nampak. Sebiji Quran kulit teluk. Orang dulu wali bang kali. Dia tulis macam mana halis. Quran sebiji. Quran besar jari. Dia buat main baru ni. Sebulan lepas. Besar ibu jari. Buka kanta pun nampak. Betul alif lamin pun. Tapi tengok macam ni. Tak nampak apa. Macam mana dia bertulis tu. Dia bertulis tu macam mana tak tahu. Besar ibu jari. Saya minta dia tak bagi-bagi kat hang, bagilah kat aku. Tak bagi. Dia tak bagi dah. Ha, jadi saya kata tu. Ha, bermula orang yang mengejar dosa besar yang lain daripada ridah tidak menjadi akan dia kapi selama ia tidak menghalalkan dan jika menghalalkan dia. Jadi saya kata dulu. Ha, jadi mudah-mudahan apa kita mengaji pada malam ni dapat menambah pengetahuan, dapat kita beraman praktik dalam kehidupan kita, dan kalau ada silap salah kasar minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah umur panjang, kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin hamdan yuwafi ni'amahu ikafi masilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur. Allahumma aftah alaina futuhal 'abidin bi hikmatik wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma imla khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasa mutinin wa shukra sabirin wa tawbata siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah bi alamin.